penjara. Sudah semakin sulit kubedakan hidup dan siksa. Setiap nafas dan langkahku hanya derita. Oh, Betara. Buka matamu dan saksikan ritaku. Telah kau kalahkan aku dengan tangan perkasamu. Dwipanga anakku, kemarilah, kemarilah. Sepertinya aku pernah mendengar suara itu. Iya, tentu kau pernah mendengar suara aku. Karena aku adalah ayah. Ayah? Iya. Tapi ayah sudah meninggal. Benar, anakku. Aku tewas terbakar di rumahku sendiri karena pengkhianatan. Seluruh tubuhku melepuh, bahkan kedua biji mataku pecah, terpandang mata. Ampunilah hamba, ayah. Semua karena dendam hamba kepada Kamandanu yang selalu lebih unggul daripada hamba. Siapa yang menabur benih, dia akan menuai buah. Siapa yang menabur kejahatan, dia akan menuai malapetaka. Siapa memfitnah, dia akan menerima kehancuran. Hamba menyesal, ayah. Bersyukurlah, kamu masih sempat menyesali dosa anakku. Karena hanya itulah satu-satunya gerbang yang bisa kau lalui untuk mencapai pencerahan. Walaupun gerbang itu mungkin sangat sempit. Apa yang harus hamba lakukan? Kuatkan niatnya. Dan carilah wanita seberang itu. Kamu harus meminta maaf kepadanya. Karena kamu telah menghancurkan hidup dan masa depannya. Juga adik kandungmu, Kamandanu.
Tetapi Kamandanu telah membalas hamba ayahanda. Dua kali dia menghukum hamba. Dialah yang menyebabkan hamba menderita seperti sekarang ini. Baik, kalau itu alasannya. Tapi kepada Messi, kamu harus meminta maaf. Iya. Mandilah anakku. Sebuah niat yang bersih untuk tobat harus dengan tubuh yang bersih pula. Mandilah anakku. Air akan membersihkan diri. Air akan mendinginkan nafsu amarah. Dan mulailah menjalani pencerahan hidup sebelum segalanya terlambat. Sudah berangkat. Terserah maumu, apa menjumpai ibumu di Pasuruan satu atau pamanmu di Majapahit. Biyung mengerti perasaanmu. Tapi tidak mungkin kamu terus menemani Biyung. Sudah waktunya Biyung harus naik gunung, mencuci dosa-dosa Biyung selama ini. Sebagai seorang pendekar, tentunya Biyung punya banyak dosa. Jangan menangis. Biung tidak mau ditangisi. Ayu ingin menemani Biung sampai dewata yang memisahkan kita. Jangan kekanak-kanakan, Mandira. Seorang pendekar itu harus tabah. Waktu Biung seumur kamu, hampir seluruh bumi Jawa ini sudah kurambah. Kamu mungkin tidak pernah tahu bahwa jauh di sebelah barat sana ada negeri yang bernama Galuh, Pajajaran, dan sebagainya. Jangan sia-siakan masa depanmu dengan menjadi perawan dungu yang bersembunyi di balik pengabdian dan balas budi. Baik, Ayu akan pergi. Tapi kalau suatu saat Ayu kangen pada Biung, boleh kan Ayu berkunjung ke pertapaan Biung? Kamu boleh datang asal bersama kekasihmu. Biung? Selalu dilindungi Dewata Agung, Wandira. Awas hancur! Ayo, hancurkan kalau bisa! Kujelaskan! Apa? Sudah mencuri, baru mau menjelaskan. Berdebah kamu! Ternyata siasatku berhasil juga. Saat-saat seperti ini, aku kangen padamu, Sabi Ompo. Belum, Nyai.
ada orang tergeletak di tengah jalan. Sepertinya pingsan. Masih hidup, Nyai. Apa perlu kita tolong? Paman Wali Gadep, bawa saja ke rumah. Paman, cepat bawa masuk orang itu. Jangir, bantu bapakmu. Baik, Nyai. Bopo. Siapa dia, Bopo? Mungkin pengembara. Dia pingsan di tengah jalan. Maisy. Paman. Paman Wali Kadep. Buang kembali ke tengah jalan. Nyai. Dia manusia busuk, Paman. Lebih busuk dari bangkai anjing. Cepat buang dia. Aneh. Tidak biasanya Nyai Paricara bersikap seperti itu. Bapakmu, maafkan saya. Saya tidak bisa. Dia bajingan yang telah menghancurkan hidup saya. Masa depan saya. Jangan hianati dharmamu sebagai tabib, Maisy. Bapak Wong, dia binatang jalan yang telah menodai saya. Biarkan kejahatannya menjadi urusan dewata. Urusanmu adalah menolong sesama manusia. Tidak harus tahu apakah itu baik atau buruk. Cepat selamatkan nyawanya. Kenapa tiba-tiba Nyai Paricara marah-marah, Bopo? Kelihatannya Nyai pernah kenal dengan orang ini. Ayo, Jangir. Kamu angkat kakinya. Paman. Bawa dia ke pondok Paman. Biar Jangir yang membawa obatnya. Baik, Nyai. Apa dia terluka? Sedikit luka bakar, Nyai. Tapi barangkali juga karena kelaparan dan letih. Ya sudah. Kalau dia sudah sadar, kasih makan bubur dulu. Iya, Nyai. Setelah itu, suruh dia pergi. Aku tidak mau dia lama-lama tinggal di sini. Maaf, Nyai. Kenapa Nyai sepertinya benci sekali kepada lelaki itu? Kalau boleh, biarkan dia di sini dulu. Sampai benar-benar pulih. Baru nanti kita pergi. Paman.
lakukan saja apa yang kuperintahkan. Kepada siapapun aku selalu berbuat baik. Tapi tidak kepada dia. Bajingan itu. Dia mesin. Mestinya Kisana jangan bangun dulu. Maaf, saya berada di mana? Di rumah Nyai Parikcara, di Dusun Pasuruan 1. Oh, rupanya saya berjalan ke arah timur. Iya, Kisana saya temukan pingsan di tengah jalan. Nyai Parikcara, itu nama majikan saya Kisana. Dia seorang tabib wanita yang sangat tersohor di daerah timur ini. Cari gara-gara kamu. Maaf Kisana, tidak sengaja. Ini tidak sengaja. Terima kasih. Nini telah menolong saya. Aku paling benci melihat orang yang berani nyamain keroyokan. Saya Cakradara dan ini sahabat saya Kuda Merta. Kalau boleh tahu... Namaku Ayu Wandira. Kalian pasti bukan orang sini. Saya yakin tuan-tuan ini pasti putra bangsawan. Saya dari Tumapel Singosari. Dan kawan saya ini dari Wengker. Kami mau ke Kota Raja Majapahit. Mau belajar di sana. Maaf, Nini orang sini? Saya dari Dusun Randu Wadon di sebelah barat. Mau ke Pasuruan 1. Sayang, arah kita berbeda. Sebenarnya, saya punya paman di Majapahit. Tapi saya kurang suka kehidupan kota. Punya saudara di Pasuruan 1? Ibu saya di sana. Mungkin sayalah satu-satunya manusia yang terlahir paling bejat di muka bumi ini. Entah sudah berapa ribu jiwa yang tidak berdosa, yang menjadi korban kekejaman dendam saya. Tuan sedang menyesali dosa-dosa. Satu yang paling menyiksa batin saya adalah perlakuan saya kepada Mesin. Saya telah melakukannya dengan sangat licik. Saya telah memberikan obat perang
supaya saya mampu merenggut kehormatannya. Bagaimana dengan dosa-dosa Tuan yang lain? Tuan tidak menyesal? Itu tanggung jawab saya kepada Dewata. Karena semuanya saya lakukan dengan secara jantan. Tetapi dosa saya kepada Maisin, hanya dia yang bisa memaafkan. Minum dulu wedangnya. Keburu dingin. Saya sangat mengharapkan bisa menjumpai Maisin dan meminta dia mengampuni saya. Saya bersedia mencium telapak kakinya. Saya mau menjadi budaknya seumur hidup asal dia mau mengampuni saya. Sabar, bapak-bapak. Saya orang baik-baik. Saya kemalaman. Siapa yang mengizinkan kamu tiduran di bilik jaga? Jelas tidak ada. Wong tidak ada orang di sini. Kalau ada, saya pasti minta izin. Ikut kami ke rumah Ki Bekel. Apa perlu membangunkan Ki Bekel? Kasian, mungkin beliau perlu istirahat. Jangan jawab. Yang boleh bicara di sini kami, bukan kamu. Ayo cepat! Jangan berani kasar kepadaku. Tidak semua wanita bisa kalian perlakukan seenaknya. Hentikan itu! Hentikan! Hentikan! Ada apa ini? Hah? Kok laki-laki berkelahi sama perempuan? Ada apa? Kami curiga. Dia itu mata-mata rampok Ki Bekel. Waktu kami suruh menghadap Ki Bekel, malah ngelawan. Saya semakin yakin. Dia itu bukan perempuan baik-baik. Tidak ada orang yang bernama Maisin. Paman asli orang Pasuruan satu. Memang ada juga tapi wanita di sini. Tapi namanya Nyai Paricara. Mungkin Biung Maisin mengganti namanya. Setahu saya tidak, Nduk. Semenjak dia dibawa tapi buang dari lereng Gunung Arjuna dulu, namanya sudah Nyai Paricara. Ya, kalau Nduk masih penasaran, besok saya ajak ke rumahnya. Terima kasih, Rake. Tidak pantas. Putra seorang empu kok menumbuk rempah. Biarkan sekarang saya menjadi sampah. Supaya karma pala saya berikutnya dalam kehidupan tidak menjadi kutu anjing. Paman Walikadep. Paman. Iya, Nyai. Paman. Kenapa orang itu masih saja di tempatmu? Saya tidak suka.
Kasihan dia, Nyai. Matanya buta. Dia juga cerita, untuk makan saja, dia harus menunggu belas kasihan orang lain. Baik. Saya tak akan pernah menghalangi orang yang ingin menolong orang lain. Tapi, saya tidak mau dia menginjakan kakinya di rumah saya. Paman, katakan pada orang itu. Baik, Nyai. Fukulun. Berikan kesempatan pada hamba untuk minta ampun padanya. Benar, ini memang rumah Biung Mesin. Dulu saya pernah kemari sama Paman Kamandano, Bibi Sakauni, dan ini Raga Runting. Jangir! Jangir! Iya, Nyai. Ada apa, Nyai? Jangir, tolong temani saya mencari jamu rumput menjangan ya. Sekarang ambil arit dan keranjangmu. Cepat sedikit ya. Baik, Nyai. Rake, ada apa kemari? Sakit apa dia? Tidak. Ini, si Genduk ini mengaku sebagai putri Nyai. Tapi nama ibunya berbeda dengan nama Nyai Paricara. Saya Putri Biung. Nama saya Ayu Wandira. Biung Raga Runting tidak bisa mengantarkan saya. Dia mau naik ke gunung. Bertapa. Ayu, kau sudah begini besar anakku. Kau telah menyusahkan pamanmu Kamandanu, anakku. Bahkan kami mengira kalau kau sudah mati. Saya tidak betah hidup di Majapahit, Biung. Saya minggat dan pulang ke rumah Biung Raga Runting. Anakku. Letih. Sudah kaki menyelusuri lembah, tapi perjalanan tidak kunjung usai. Tidak terperi luka, carut marut oleh onak duri. Oh, perih luka ternyata jauh lebih perih jiwa. Gemulung halimun menutup jalan, semua jalan. Tapi aku tetap ingin pulang. Dewa, kembalikan masa bocahku ke dalam jiwa. Terus, Biung! Kata membuat mantra. Mantra menyusun daya. Aku masih punya rindu yang belum pupus. Jemariku belum lagi menyentuh bayang-bayang mimpiku. Dia seperti seorang penjahat yang ingin tobat dan mati dalam keadaan terampuni semua dosa-dosanya. Sebenarnya, siapa dia, Biung?
Biung tidak kenal siapa dia, Ayu. Waktu Biung pulang dari desa Sirnagale, orang itu pingsan di tengah jalan. Kemudian Paman Wali Kadep menolongnya. Dan ternyata orang itu buta. Karena kasihan, maka Paman Wali Kadep membiarkan dia untuk sementara tinggal di pondoknya. Kenapa? Tidak apa-apa, cuma kasihan saja. Sebaiknya jangan mudah kasihan kepada orang yang belum kamu kenal, Ayu. Walaupun keadaannya begitu menyedihkan. Jagat Dewa Batara. Sejuta kutuk palsu kutadah dengan dada terbuka. Tapi belum juga kau satu aku dengan anak-anakku. Oh, hanya rindu yang meratapi dosa-dosaku membusuk. Kenapa Ayu tidak boleh menemui lelaki buta itu? Terus terang, Ayu terenyuh mendengar larik-larik syair yang dilantunkannya. Ayu anakku, siapapun akan merasa kasihan. Karena syair itu dilambari sihir pemikat. Apa sebenarnya maksud Biung? Sekarang Biung menuduh dia sebagai tukang sihir. Sebenarnya ada apa? Sebenarnya siapa dia? Jangan sembunyikan apapun kepada anakmu, Biung. Tidak ada yang Biung sembunyikan. Biung hanya khawatir kalau Ayu terpengaruh oleh lantunan syairnya itu. Kamu punya bapak. Anak kambing pun punya bapak. Anak kerbau, anak menjangan. Semuanya pasti punya bapak yang menitiskan keturunannya. Tapi aku tidak. Entah di mana ayahku. Nini sudah menanyakannya kepada Nyai Paricara. Biung tidak pernah mau mengatakannya. Mulai besok, saya tidak mau lagi melihatmu di lingkungan rumah ini. Sekarang pun, saya akan pergi dari sini. Kalau Nini mau memaafkan dosa-dosa saya ingin kematian saya tidak akan memanggul dosa atas perbuatan jahat saya kepadamu. Masih bisa kau bicara seperti itu? Apa pernah kau membayangkan bagaimana perihnya seluruh hidupku harus menanggung rasa malu karena mengandung tanpa suami? Bagaimana rendahnya derajatku di mata ayah dan adikmu, dan kau telah menjadikan aku lebih rendah dari sampah. Ah, bajingan! Bapak kesandung, Duk. Maklum, orang buta. Saya mintakan obat sama Biung Mesin ya, Pak. Biung? Iya. Kenapa, Pak? Tidak apa-apa. Saya kira Nyai Paricara tidak punya anak. Saya memang baru beberapa hari di sini. Sebentar ya, Pak. Saya ambilkan obat. Anakku. Akhirnya kau pertemukan juga aku dengan dia. Terima kasih, Bandara. Orang buta itu memang memuakan. Sudah tahu matanya buta, tapi tidak pernah tahu diri. Sudah beberapa kali dia jatuh dan juga terluka. Namanya juga orang buta. Ayu benar-benar kasihan, Biung. Ayu membayangkan seandainya Bapak Ayu
buta seperti dia. Ayu, suruh si Jangir atau Paman Wali Kadep yang mengobati. Terima kasih. Perih, Pak. Iya, tapi lebih perih lagi hati saya. Hati? Kalau anak saya masih hidup, pasti dia sudah sebesar kamu. Bapak punya anak? Iya, dua orang. Yang satu lelaki, yang satu lagi Bapak tidak tahu. Karena Bapak berpisah dengan wanita yang mengandung anak Bapak. Siapa wanita itu, Bapak? Dia seorang wanita yang sangat cantik dan berbudi luhur. Kulitnya langsat karena dia berasal dari negeri seberang. Siapa namanya? Nini. Ayu? Ayu? Iya, Yung. Saya dipanggil Biung, Pak. Mudah-mudahan luka Bapak cepat sembuh. Terima kasih, Indu. Biung, kenapa? Pusing. Biung kekurangan jamur hitam dan juga kayu secang. Apakah Ayu bisa mencarikannya di hutan? Tapi Ayu tidak tahu tempatnya di mana, Biung. Kau bisa pergi dengan Jangir. Bagaimanapun juga kau harus belajar tahu tentang obat-obatan. Supaya kau bisa membantu Biung nantinya. Jangir? Iya, Nyai. Ada apa, Nyai? Jangir, temani Ayu Wandira mencari jamur hitam dan kayu secang di hutan. Kamu siapkan keranjangnya ya? Iya, mari. Saya minta Kisanak, pergilah sekarang juga. Saya tidak peduli apapun alasannya. Saya tidak mau kebahagiaan saya sekarang kembali ke Renggut. Sekarang pun saya cukup bahagia, Mesin. Kalaupun Dewata akan mencabut nyawa saya saat ini, saya siap. Tapi ada dua permohonanku kepadamu, Mesin. Maafkan dosa-dosaku. Dan yang kedua, katakan pada Ayu Wandira bahwa saya adalah ayahnya. Sekarang pergilah. Itu untuk bekal perjalananmu. Paman Wali Kadep. Iya, Nyai. Ada apa, Nyai? Paman, antar dia sampai batas desa. Baik, Nyai. Lihat, garis kampung itu lumayan juga. Pakaiannya kumal begitu? Apa Baginda Prabu mah? Kan ada tukang dandannya. Biasanya dimandikan dulu, baru dilulur, dan dikasih baju bagus.
lalu dibawa ke pesanggerahan. Sudah, jangan banyak ngomong. Tangkap dia. Mau apa kalian? Ikut kami, Ndo. Kami ditugasi Gusti Rake mencari orang untuk dijadikan dayang. Kisanak harus minta izin dulu kepada bopo saya. Tidak usah. Ayo, ayo ikut. Jangan. Ayo. Ini kita bisa dihukum. Tenang, Janir. Mereka cuma pingsan. Lelaki kurang ajar seperti itu memang harus diberi pelajaran. Satu, satu. Borok dosaku mengering sudah. Satu, satu. Bayangan masa datang kembali terasa benderang. Saya tidak sangka, ternyata Nini bisa silat. Kata Bopo, Nyai Paricara juga ahli ilmu kanuragan. Sekedar untuk menjaga diri, ilmu silat itu perlu. Saya tidak bisa membayangkan Nini, kalau Nini tidak menolong saya. Oh ya? Iya. Ada di sini, Tuan. Cepat, bantu aku mengangkat dia. Aku gembira. Akhirnya Britu Mapel menyambut baik usulku dan mengirim kalian kemari. Sebab, keniatan mendiang Kanda Prabu adalah amal suci bagiku. Ayahanda Betara sangat tersanjung oleh surat Gusti Prameswari. Itu kenapa secepatnya ayahanda mengirimkan hamba kemari. Sekalian mempelajari cara terbaru pengairan sawah di Majapahit. Bagaimana dengan Ananda Kudamerta? Brewengker sangat setuju dengan rencana Gusti Prameswari. Kamu sendiri? Kecantikan Dinda Diah Wiyat Raja Dewi masyhur sampai ke pelosok-pelosok desa di Wengker. Sangat tidak masuk akal kalau hamba menolaknya. Kata-katamu indah dan santun, Kudamerta. Aku senang. Kapan-kapan kalian akan kuundang ke rumah untuk berkenalan dengan Diah Wiyat dan juga Tribuana Tunggadewi. Terus terang, tadi siang Nyai Paricara marah-marah kepada Tuan Arya Dwi Pangga dan menyuruh segera meninggalkan rumah ini. Ayu Wandira, ada apa? Ternyata Biung membohongi saya. Itu sebabnya kenapa Paman Dwi Pangga pergi dan akhirnya terprosok ke dalam jurang. Kenapa Biung membohongi saya? Bahwa dia yang berkeras ingin pergi dari sini. Biung cuma mengingatkan dia kalau dia sudah terlalu lama tinggal di sini. Itu sama saja mengusir dia. Tuan rumah berhak menyuruh tamunya pergi kapan saja. Dia orang cacat, Biung. Kenapa Biung tega melakukan itu? Dia sudah cacat waktu ditolong. Selama ini Biung berbaik hati, telah membolehkan dia untuk tinggal di sini. Tapi dia tetap seorang tamu yang ada batasnya di sini. Dia harus pergi dari rumah kita, Ayu. Biung kejam. Kau tidak berhak menilai seseorang kalau baru mendengar dari satu orang, Ayu. Tidak adil kalau kau menuduh Biung kejam.
tanpa menanyakan apa sebabnya. Apakah kau tahu, Ayu? Lelaki itu sebenarnya telah menyengsarakan hidup Biung. Dia telah menghancurkan masa depan Biung, Ayu. Tanyakan pada lelaki itu apa yang telah dia perbuat pada Biung. Tanyakan. Sesudah itu kau boleh menilai Biungmu ini. Mengerti? Apa yang diceritakan Biungmu itu semuanya benar. Kalau ada lelaki yang paling terkutuk di atas dunia ini, tiada lain adalah saya. Sudah 2 kali saya menghancurkan masa depan wanita. Dan 2-duanya adalah kekasih adik kandung saya sendiri. Paman Kamandanu. Ini sudah mengenalnya. Dia yang membesarkan saya dan Kakang Panji Ketawang. Sebelum kemudian diselamatkan Nini Raga Runting. Karena pondok Paman Kamandanu dan Biung Mesin dibakar orang Kediri. Paman Kamandanumu adalah adik kandungku. Kalau begitu, paman pasti ayahku. Maafkan saya, Ndu. Sebenarnya saya tidak pantas untuk kamu sebut sebagai ayah. Karena seorang ayah haruslah selalu memikirkan dan memelihara titisannya. Kamandanulah yang lebih pantas kau sebut ayah. Meski kamu adalah titisanku. Ayah. Kamu percaya bahwa orang jahat bisa menyesali perbuatannya dan kemudian tobat, Ndu? Selama ini saya selalu iri kepada Kamandanu, sehingga saya selalu ingin menghancurkan kebahagiaannya. Saya tahu, sesudah kematian suaminya, Nini Mesin hanya jatuh hati kepada pamanmu, Kamandanu. Maafkan ayah, Mundu. Jadi Biung tetap tidak mau memaafkan kesalahan ayah. Sebagai sesama wanita, mestinya kau bisa menjawabnya sendiri. Biung telah menceritakan penderitaan Biung karena perbuatannya. Dan Biung bukan dewata yang bisa dengan mudah memaafkan orang yang telah menyakiti Biung. Baik, baik. Saya tidak pernah rugi karena tidak punya ayah. Saya juga tidak rugi karena tidak punya Biung. Sedari bayi saya sudah terbiasa menetek embun dan dikeloni kabut. Jangan salahkan saya kalau saya lebih memilih hidup bebas. Saya akan mengikuti kehidupan Nini Raga Runting. Ayo. Ayo. Dengar Biung dulu. Apa masih ada yang perlu saya dengar dari seorang ibu yang tidak punya hati? Ayo. Selama ini Biung menderita. Itu semua karena perbuatannya. Ayu juga sangat menderita karena tidak punya orang tua. Saya selalu iri manakala melihat anak kecil bermain dengan ibu bapaknya. Saya selalu bermimpi suatu saat bisa bertemu dengan Biung, kemudian bersama-sama menemukan bapak saya. Tapi ternyata semuanya mimpi. Karena ternyata Biung hanya segumpal batu yang bisa bernafas. Thank you.
Jangan tinggalkan Biyung. Kalau kau pergi, hidup Biyung semakin menderita. Biyung hanya memikirkan diri sendiri. Tolong katakan pada saya, alasan apa yang mengharuskan saya menuruti kemauan Biyung? Karena kau lahir dari rahim Biyung. Selama 9 bulan kau Biyung kandung. Biyung tetap mencintaimu, Ayu. Meski Biyung sadar kalau kandungan Biyung adalah korban dari lelaki jahanam yang sangat Biyung benci. Itu saya tahu. Masalahnya sekarang, apakah Biyung mau memaafkan lelaki jahanam yang sudah jompo dan buta karena menjalani karma palanya? Atau tidak, itu saja. Baik. Biung maafkan dia. Paricara, Nyai. Kisanak, ada apa? Tolong, Nyai. Orang-orang desa saya terkena wabah. Hampir sebagian besar sakit. Di mana desa Kisanak? Saya dari desa Binor, Nyai. Oh, Kisanak tahu bagaimana sakitnya? Seperti keracunan, Nyai. Mereka muntah-muntah dan panas dingin. Dan tidak ada yang bisa bertahan sampai 3 hari. Pak Gepluk. Itu pasti namanya Pak Gepluk, Nyai. Jangan, Nyai. Pak Gepluk itu tidak ada obatnya. Itu kutukan dewata kepada desa yang selalu melakukan pelanggaran terhadap larangan yang kuasa. Saya tahu. Desa Binor itu tempatnya para penjudi dan para perampok. Orang-orang desanya tukang membuat arak. Dan wanita-wanitanya banyak yang menjadi teledek murahan. Paman, siapkan keretaku. Saya meminta Biyung dengan Ayah Dwi Pangga kawin dan mendapat tirta suci dari seorang pedanda. Ayu, jangan siksa lagi hati Biyung Mundo. Ayu ingin benar-benar terlahir sebagai manusia yang direstui oleh dewata. Sudah cukup Biyung mengalah pada permintaanmu yang dulu, Ayu. Kalau begitu, Biyung tidak benar-benar memaafkan Ayah. Biyung melakukannya hanya karena terpaksa. Biung tidak mau membicarakan itu lagi. Hmm.
Paman, kalau sudah mendidih, apinya dikurangi. Baik, Nyai. Kilurah, kesini sebentar. Ada apa, Nyai? Bawa orang yang sakit ke pendopo, ya. Baik, Nyai. Gret! Gret! Ya, Nyai. Bawa yang paling parah masuk. Baik. Ayo, semua cepat dibawa masuk semua. Ayo, cepat. Hati-hati, cepat ya, hati-hati. Ya, ayo cepat-cepat. Ya. Kilurah, saya bisa Nyai tidur di kereta. Nyai masih kuat. Perjalanan kita masih jauh. Paman, kalau paman letih, kita bisa bergantian menjadi kusir. Oh, kalau saya, Nyai, masih cukup kuat. Kalau begitu, kita berangkat sekarang. Ayo, Jangir, ayo. Biung, Biung, kenapa Yung? Tidak apa-apa, hanya Paman Wali Kadep. Katakan, obat yang mana yang akan menyembuhkan sakitmu, Yung? Kakang Kamandano, pada saat seperti ini, saya ingin kakang berada di samping saya. Naisi. Kakak Lo, kau sudah mau menjemputku. Biung, siapa yang mau menjemputmu? Siapa itu kakak lo? Thank you.
Kau belum menjawab pertanyaanku. Aku hanya mau menjengukmu, Mei. Aku tahu pikiranmu sedang bimbang. Tapi tak bijak kalau kau mencari kematian. Aku bingung, kakak lo. Anakku menuntut sesuatu yang tidak mungkin bisa kulakukan. Aku tak mau menipunya dengan pura-pura mengawini ayahnya. Tidak mungkin ada manusia yang mau menikah dengan orang yang telah menghancurkan hidup dan masa depannya. Biung, sadar, Yung. Baik, saya tidak akan memaksa Biung untuk kawin dengan ayah Dwi Pangga dan diberkati Tirta Suci. Biung, jangan tinggalkan saya. Saya tidak akan memaksa Biung lagi. Saya akan menuruti apa saja yang baik untuk Biung. Ada apa ini? Kenapa semua orang ada di bilik ini? Ada apa, Ayu? Biung sakit. Biung pingsan tadi. Iya, Biung sakit. Biung ingat ada yang tidak beres dalam usus Biung. Seperti penduduk desa Pindor. Katakan, obat mana yang harus Ayu siapkan untuk Biung? Habis semua, Ayu. Kita malah masih kekurangan untuk 3 orang penduduk Pinor yang akhirnya tidak tertolong. Biung, sebut nama ramuannya. Biar saya dan Jangir bisa mencari di hutan. Kau tidak usah bingung, Ayu. Rake pemintihan bisa menyembuhkan. Rake, tolong saya. Buatkan obat untuk orang mejen dan angin hitam yang masuk ke dalam perut. Saya akan meramunya, Nyai. Minumkan dia air garam campur dengan gula aren supaya kulitnya tidak lengket dengan dagingnya. Iya. Jangir, buatkan minuman obat itu. Tidak ada, Paman. Tadi tidak bilang kalau mau kemana. Tidak, Nini. Tadi kan kita sedang kebingungan menghadapi Nyai Bekara yang sedang pingsan. Ayu, saya menemukan ini. Ayu Andira, anakku. Ayah bisa mengerti betapa kecewa hatimu karena tidak mampu untuk menyatukan ibumu Maisin dengan ayah dalam upacara perkawinan yang diberkati Tirta Suci. Tapi sikap dan kejujuran Mesin sangatlah patut kamu hargai. Sebab apa yang dia lakukan karena tidak mau hanya sekedar menyenangkanmu dengan pura-pura menuruti kemauanmu. Ayah mau pergi jauh untuk menebus dosa-dosa ayah di masa lalu. Ayahmu, Arya Dwi Pangga. Kalian mau apa? Kami sangat muak dengan tindakanmu selalu saja membunuh. Serang! Rupanya dia berpura-pura. Atau kita kurang keras? Bunuh! Bunuh!
tidak apa-apa? Saya tidak sanggup, Induk. Saya pun harus menjemput kematian saya dengan terus berjalan menyiksa diri sampai ketersiksaan itu menyamai penderitaan ibumu. Sampai di sini saja, anakku. Saya tidak mau kamu semakin dalam menanggung kepedihan. Saya mengharap ayahanda suatu saat kembali berkunjung untuk menghilangkan kerinduan saya. Mudah-mudahan secepatnya ada seorang pangeran yang akan menyuntingmu sebagai istri anakku. Supaya hidupmu lebih punya arti dan mulia, agar kamu bisa mengangkat derajat ibumu.